Nah, sahabat wajib, sekarang aku udah di lokasi. Kita menyamperin si Jo sama Henry nih. Gila dia enak-enak berdua. Jadi dingin, bisa sampai 16 derajat. Iya. Tuh. Ven. Ven. Sampai juga di sini. Gila. Gile. Parah banget jalanannya. Asik. Kacau. Ya, jalannya asik ya. Batu-batu, terus kiri kanannya udah apa tebing-tebing gitu kan. Itu banyak pohon-pohon. Asik. Tuh. Nah. Iya, bentar. Tadi gua lihat ada mobil Jeep juga nih, hitam. Nih Jeep siapa nih? Orangnya yang punya perkebunan di sini nih. Nah, perkebunan apa sih, Bang? Namanya Yeye Farm. Yeye Farm. Jadi dia main hidroponik sih. Gokil. Udah support ke supermarket besar. Oh. Ya, kita dapat kesempatan untuk diundang di sini. Hmm. Nah, nih, kita mau lihat nih jalan kayak gini nih. Mobilnya, Jeep-nya ini apa aja sih yang dipasang nih? Kok dia kayaknya enak banget naik ke sini kan? Iya. Yeah. Nah, mau nanya nih kok. Tadi kan jalanannya kacau banget nih. Dan kayaknya Jeep ini nih punyanya owner nih. Bener gak gua? Yo iya. Nah, coba lu ceritain sedikit deh background dari si ownernya deh. Kenapa dia pengen punya Jeep yang seperti ini lah, looks flexnya, terus speknya juga tolong disebutin lah karena sahabat Jeep pasti penasaran nih. Iya. Hmm. Sebelum speknya kok aja jelasin dulu nih. Kenapa nih orangnya bangun mobil kayak gini? Dari awal kayak gimana ketemunya? Nah, jadi kita sebelum ngomongin masalah spek kaki-kaki, baiknya kita tahu background-nya dulu. Oke. Okay. Jadi ownernya sendiri kan dia punya bukit nih. Dia ada perkebunan. Masalah akses masuk, akses keluarnya ya Alvin udah tahu lah tadi kayak gimana kan? Ih, kacau banget sih. Kacau kan? Parah sih. Jadi untuk kaki-kakinya pun ya upgrade untuk menunjang pekerjaan dia. Di dalam kota aspal atau ke perkebunan dia. Oh, jadi buat daily ini Jeep-nya tuh sebenarnya buat daily dia tapi buat ke kebun juga nih di sini nih. Iya, dan ada hobinya juga, hobi berburu juga. Dia. Gokil. Jadi lengkap nih, mobil harus dibangun sesuai yang hobinya dia juga sama kerjaan dia juga nih. Bukan buat gaya-gayaan doang, jadi emang ada fungsinya kita bangun Jeep ini. Walaupun kelihatannya emang looks-nya tuh elegan banget sih, elegan, rapi, bersih. Elegan lah. Enak dilihat lah. Ini bodinya sudah kita wrapping pakai 3M satin black gold dust. Oke. Okay. Fender, bumper. Teksturnya yang kasar udah anti baret. Widih. Jadi mau berburu ke perkebunan. Di dalam kota kena motor pun aman semua. Aman sih. Aman. Kan jalan kan ternyata sempit tuh. Kiri kanan batu. Kalau kena batu kan udah enggak apa-apa nih, udah aman. Oh. Kalau masih plastik kena batu, penyok. Penyok benar. Kaki ini udah suspensi semua udah pakai Teraflex semua. Dari long perot, racklingnya semua udah pakai Teraflex. Per juga Teraflex. Track barnya juga Teraflex semua nih pakainya. Berarti full Teraflex semua full, nih. Semua Teraflex termasuk nih shocknya juga nih pakai Teraflex Falcon. Falcon yang piggyback. Oh, piggyback. 3.3. Yang udah bisa di style. Itu udah berapa setelan tuh, Hel? Itu udah 8 setelan, 3 tipenya tuh bisa diklik-klik semua. Nah, coba daripada bingung, langsung aja kasih tahu sahabat Jeep gimana cara setelan ya, kok. Ya, boleh. Gampang banget kok ini. Ini saya tambahin dulu nih. Ini yang paling penting, Teraflex ini sudah heavy duty. Heavy duty. Heavy duty. Jadi segala kayak track bar-nya dan lain-lainnya, drag-nya sudah adjustable juga. Jadi untuk masalah caster angel, caster pinion aman, bisa di style ya. Semua. Jadi walaupun dia orang pengen naikin lebih tinggi lagi mungkin untuk kegiatan atau hobinya, masih bisa dong. Masih sanggup, gas. Masih sanggup. Masih bisa nih. Bisa sampai 5 inch kok ini. 5 inch. 5 inch. Jadi nggak perlu keluar duit banyak lagi dong kalau mau upgrade? Nggak perlu. Ya, jadi seandainya customer mau upgrade, pernya menyesuaikan sama shocknya. Kalau pernya masih bisa naik, shocknya masih bisa dipertahankan, kita pakai itu. Kalau nggak bisa, mesti ganti per sama shock aja sih. Ya, sisanya semua tinggal pakai lagi aja. Nggak ada perlu diganti lagi. Nih coba nih, settingannya ya, gue penasaran dah. Ini kan piggyback, berarti kan udah bisa di setting nih. Iya, udah bisa di setting juga nih. Nah, ini kan orangnya kan pakai tipe 2 nih. Ya, tipe 2 ini yang bisa di install nih. Nah, ini dia pakainya 3 klik doang. Dia bisa 8 kali klik.
Ini kan 3, ada nomor-nomornya nih. Nah, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini juga ada titiknya untuk kita ngelihatnya. Titik 8 kali klik, nah ini yang paling keras. Kalau masih kurang keras untuk yang tipe yang 2 ini, kita bisa langsung rubah ke tipe 3. Tuh. 3 tuh yang paling keras tuh. Ya. Yang paling keras pokoknya dia itu. Tinggal puter-puter gampang kan? Gampang. Puternya tuh. Ini L itu apa tuh? Maksudnya yang di sebelah kiri itu tabung apa nih? Yang mana nih? Ini kiri-kiri. Ini tabung reservoirnya di sini. Oke. Nah, dia kan udah self adjustable juga kan. Jadi kalau masalah spek kaki mah udah cukup. Cukup ya. Jadi ini buat pendukung hobi dia, terus juga daily buat kantoran nih. Buat pekerjaan dia. Jadi kalau menurut saya ya, mobil Jeep itu tuh mesti fleksibel. Fleksibel. Kecuali kita emang membangun Jeep khusus untuk kompetisi. Kompetisi ya, seperti UX atau Overland. Oke. Cuma kalau dari Pioneer Jeep, customer maunya apa kita coba wujudin. Kayak sampai customer ya. Puas lah. Sampai dia enak lah ya mobilnya. Siapa pakai mobil ini harus puas dulu, biar orang nggak ngacaknya itu tinggiin mobil itu jadi limbung gitu, atau jadi nggak enak. Buktinya ini masih udah mobil tinggi, tetap masih enak kok. Ini mau udah anti limbung ya? Iya, anti limbung. Nah coba kasih tahu sahabat Jeep kali ya, kayak untuk pemilihan ban sih. Kalau kondisi ekstrim yang kayak tadi tuh perlu ban apa nih? Dia bisa AT kah atau emang MT aja? Ya AT juga bisa, tapi kan mungkin buat si ownernya kan mungkin nanggung nih. Dari 17 kalian aja dia pakai MT. Oke. Gitu, karena kan dia emang medannya kan buat di sini, buat nanya-nanya gunung juga. Tapi dalam kota juga udah enak kok. Tadi lurus ya, kita lihat sedikit juga sih, kayak di jalan tol tuh jalannya kayak pasti enak banget, nyaman, enak. Limbung, stabil. Enggak goyang sama sekali nih, mobil enak banget sekali, ya. Karena juga ditopang dari shocknya juga emang bagus kok. Nah coba ngomong-ngomong shock, kita lihat shock belakangnya deh, kan tadi udah depan nih. Penasaran nih. Ini shock belakang agak unik nih. Iya gimana nih? Ya kalau lihat dari shock pada umumnya kan ini kan beda sendiri nih. Untuk terakhir pakon ini, tabungnya tuh di bawah. Tabung di bawah ya? Ya biasanya orang tabung di atas, shocknya di bawah. Kalau ini kebalik dia daripada shock pada umumnya. Nah itu kalau yang hitam-hitamnya apa itu? Itu untuk shield plate-nya. Ya covernya doang, pengaman. Jadi kalau emang kena batu, sebenarnya kena batu juga udah kuat banget. Iya. Cuma biar nggak baru-baru dikasih beginian lagi, biar lebih aman aja. Oke. Enggak. Jadi untuk yang orang masih ragu gimana shock Falcon, kok bentuknya begitu? Apakah lagi off-road kena batu? Untuk housing bodinya pun sudah dijamin tuh heavy duty, sudah dites. Di Terrafek Amerika aman sana ya, gitu. Udah aman ya, cuma kan kita kan mesti prepare juga. Makanya kita tambah pakai skid plate-nya lagi. Terrafek sendiri pun kan main-main barang suspensi udah lama banget ya. Zamannya TJ juga apa OJ semua nih, mereka udah main semua kok, jadi udah ahlinya kaki-kaki lah Terrafek inilah, udah lama banget nih. Yang pastinya ya untuk ini masih 17 ya pelaknya kok ya. Kalau kita untuk Jeep lebih rekomend 17. Jadi dengan velaring 17, jadi kita mainnya di size ban-nya aja. Ini juga velaring khusus ya untuk JK doang ya. Ini sudah wetlock ya. Coba kita bahas lampu-lampu dari Jeep ini deh. Apa aja? Kita mulai dari depan deh. Semua udah siapin ya sama mobil ini ya. Iya. Duh. Nih, lampunya 50 inch-nya tuh udah pakai rigid ignite. 50 inch. Ini pakai rigid ignite. Ini pakai D series. Yang 3 inch doang. Ini sorotnya putih semua kok ini kok. Ini untuk lampu tambahannya, Vin. Iya. Untuk lampu utamanya seperti headlamp. Fog lamp, seperti turn signal yang pasti udah semua udah tahu lah ya, fog lamp dari JW speaker lah. Ini JW speaker semua nih. Ini JW speaker. JW speaker. Ini JW speaker semua nih kalau tulisannya. Karena ini yang model terbaru. Oh, ini model terbaru ya? Ya, yang J2. Yang pasti semuanya made in USA. Ini kan mobil udah benar-benar siap banget nih, pasang winch, persiapan. Ini winchnya pakai winch Warren ya? Ya. Winch Warren, tipe Zeon ya? Zeon. Itu cukup, sangat cukup. Cukup. Ya. Nah. Makanya kita tes juga tuh pakai Zeon. Iya benar. Buat narik dump truck. Narik dump truck punya si Hulk nih. Nih ada Hulk nih. Ini ada hotlock dari bolt ya? Ya, ini untuk pengaman kap mesin aja. Kita bukanya juga pakai kunci kontak kok langsung. Jadi udah pasti aman.
Jadi yang bisa buka kunci kita yang megang kunci kita ini. Nah, sekarang kita lihat bagian ini covernya aja dicat nih sama dia. Kasar sudah nih. Itu udah anti baret semua. Nah, yang pertama kali kita lihat ya pasti warna merah sih. Itu merah-merah apa ya? Itu kabel ground namanya itu. Oh, itu namanya ya, kabel ground. Untuk ini aja sabarin harus yang masa yang kurang-kurang masanya. Oh. Yang ini Navaje Power. Ini intake. Ini intake. Ya, ini nambahin 16 horsepower. Selain itu keunggulannya apa? Nah, ini juga bisa menghemat kalau kita servis juga nih. Karena filternya ini kita tinggal cuci aja karena dia udah open filter. Oh, open filter. Oh, udah lifetime ya, jadi ya. Udah lifetime tinggal cuci aja. Jadi udah seumur hidup tanpa beli replacement part, tinggal dibersihkan. Jadi AV ini saya tambahin ya. Jadi ini tipenya dry. Kalau seperti merek lain kan kadang-kadang harus pakai oil tuh. Oh, oil bener-bener tuh agak ribet. Kalau kita kelebihan oil, dia punya map sensornya bisa error, mesti bersihin dulu mesinnya, jadi ngadat gitu. Kalau tipe dry aman. Aman. Kalau dry berarti bersihnya semprot aja nih. Tinggal semprot aja pakai kompresor angin, cuma jangan terlalu dekat juga. Atau disikat pakai sikat gigi halus, sabun, tinggal jemur kering beres. Tapi kalau cuci pakai air boleh nggak? Boleh. Oh, boleh. Yang pasti pemasangannya mesti sampai kering, benar-benar kering. Oh, benar-benar kering ya. Baru dipasang lagi nih. Betul. Jadi cuci pakai apapun ya terserah bebas, yang penting dia bisa bersih, kering dan tinggal dipasang lagi. Itu berarti enak banget nih kalau buat teman-teman yang hobinya off road gitu kan. Ya. Habis main tinggal bersihin aja langsung. Langsung cuci aja. Benar. Ini tinggal buka sininya doang nih, tinggal 2 kunci doang. Oh. Udah kunci 10, udah tinggal buka cabut. Oh. Udah. Oke, oke. Nah, selain dari open filter ini nih yang udah banyak banget kan keunggulannya. Nah, kita lihat nih kita bagian dalamnya nih. Nah, itu ada tuh coil MSD. Oh, ini coil MSD. Ya, coil MSD kita ganti semua 6 piece karena untuk mobil ini ada 6 piece karena dia 6 cylinder. Bentar. Ini cuma 3, Bos. Sebelahnya lagi. Oh, sebelah sini 3. Di dalam. Enggak, jadi dia kan untuk mesin ini kan kebetulan sudah V6. V6 berarti menggunakan 6 coil 6 busi. 6 busi. Ya, jadi 3 kanan, 3 kiri. Berarti pentaster bukan? Pentaster. Ya, oh, pentaster. Sebelum pentaster pun juga udah V6. Oh. Gitu. Oke. Okay. Berarti 3 di kiri, 3 di kanan. Di sini dalam ya. Ini nih. Oke. Ini lumayan nih MSD ini nambahin sekitar 12 horsepower. Dan pastinya pengapian juga udah bagus banget lah. Iya. Untuk businya juga udah pakai iridium ya. Udah pakai iridium semua. Businya. Mopar iridium ada. Oh. Oke. Untuk menghawa panas kan kap mesin udah pakai AEV juga, jadi menghawa panas juga udah bagus. Oh. Untuk mesin sih ya cuman ini doang sih, yang di rumah sih cuman intake sama coil aja sama tambahin kabel ground itu. Oke. Kalau untuk bawa-bawa keluarga ya dia masih tinggal tambahin side step doang kalau mobil sudah tinggi. Ya. Wih, lebih gampang aja naik turunnya. Oh, jadi gua kira cuman apa yang 4 pintu doang yang dari AMP. Ya, 2 pintu juga ada dong. 2 pintu juga ada ya. NGL juga begitu, 2 pintu 4 pintu semuanya ada. Oh. Ya. Oke. Ini kan kuat banget nih. Nahan beban kita 100 kiloan lebih. Bisa sampai 200-an. Ya, jadi kalau keluarga mobil tinggi, keluarga mau ikut kan masih gampang naiknya kan. Iya. Jadi dia tinggiin mobil juga masih mikirin yang lainnya. Tuh. Makanya ini yang saya bilang tadi di awal. Modifikasi sesuai kebutuhan. Iya. Jadi kan kalau kita modifikasi Jeep tinggi 4 inch, anak istri masih sering ikut kan nggak ada elektrik kan kasihan juga gitu. Iya. Jadi kita nggak boleh egois. Benar juga sih. Benar. Karena ya Jeep itu benar-benar harus fleksibel ya. Harus fleksibel. Ya. Buat keluarga oke, okay. Buat hobi oke, okay. Buat daily kerjaan juga masih oke banget. Itu maksud saya. Nah, cakep nih. Oh, satu lagi ketinggalan nih. Tadi gue lihat item-item di belakang knalpot tuh udah keren nih. Oh, ini udah ganti sama performance. Nah, kalau ini mesti coba nyalain motor kali ya. Boleh. Suaranya masih adem kan? Iya, adem banget. Oh, jadi penyuplai angin kan dari depan tadi kan intake udah bagus banget. Tinggal ngebuangnya juga tadi bikinan dua keluarnya. Oh. Jadi udah di mesin udah tarikannya semua udah enak banget lah. Oke. Ini namanya modifikasi yang proper untuk Jeep. Yang punya mobil ini modif juga puas banget ini. Puas banget. Puas ya. Banget. Mobilnya katanya udah kayak nanda kayak mobil Jeep. Rasanya udah beda banget. Oke, sahabat Jeep. Jadi kita udah kelar semua nih. Kita udah review Jeepnya juga yang tadi hitam kan. Wih, keren banget kaki-kakinya, suspensinya. Terus dari segi mesin juga udah oke banget dan lampu-lampu yang pasti pendukung
dimana hobi dari ownernya itu kan berburu. Terus pendukung juga pada saat dia berangkat dari Jakarta kemari, mungkin kadang malam gelap, lampu-lampu kan penting banget. Nah mungkin Kojo ada tambahan nih, gimana Kojo? Ya jadi sekali lagi saya ingatkan untuk modifikasi Jeep, khususnya modifikasi itu harus proper. Proper dalam artian harus sesuai kebutuhan, sesuai kita punya budget juga. Barang mahal belum tentu enak kalau kita tidak bisa untuk setting barang tersebut. Gitu. Itu aja sih dari saya. Oke. Thank you, Kojo. Ini orang ngapain nih makan mulu? Seger banget. Ini sayur sayur ini. Oke. Sampai ketemu video kita di selanjutnya. Dadah. Dadah. Kita mau makan-makan dulu. Dadah.